Kebakaran kembali terjadi. Kali ini sebuah warung makan di Cilandak, Jakarta Selatan hangus dilalap si jago merah. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Menurut laporan, api muncul pada pukul 10.17 pagi tadi. Setelah 1 jam, tim pemadam kebakaran Jakarta Selatan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.